warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Akhwati fil alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita syariat yang sempurna ini dan telah menjadikan pendidikan sebagai sarana perbaikan umat manusia dan telah memberikan juga pada kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat yang kita harapkan menjadi pemberi syafaat kita di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama kitab Nahw Tarbiyat Islamiyah Rasidatin, masih menyangkut permasalahan taujihnya para ulama rahimahullah ta'ala, arahan para ulama rahimahullah ta'ala berkenaan dengan mensikapi pendidikan anak-anak di fase tamyiz, di masa-masa sekolah dasar dan menengah pertama, di mana ini adalah masa-masa persiapan menuju usia balig. Usia balig yang umumnya itu berkisar pada usia 19 tahun, rata-rata kadang lebih cepat, kadang lebih tidak terlalu jauh daripada angka 15 tahun ini. Di antara nasihat mereka pada kita adalah sa'atu sadri al-murabbi ma'atafarugi ditarbiyati, pada halaman 119. Adanya kelapangan dada secara pendidik dan disertai dengan tafarruq, fokus untuk membina atau untuk mendidik. Maksudnya seorang murabbi ini menghadapi anak usia umayyah ini harus lapang dada dengan pertanyaan mereka, dengan pernyataan mereka, sikap mereka, dan juga ada tafarruq, memberikan peluang, meluangkan waktu untuk mendidik mereka, berusaha untuk meluangkan waktu dalam mendidik mereka. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fi muntasaf hadhihi al-marhalati wa ma ba'daha, dan pada pertengahan fase ini, pertengahan fase tamyiz, usia 6 sampai 15 tahun, pertengahannya kurang lebih usia 9 10 tahun ya, atau usia 8 9 10 ya. Dan yang setelahnya 11, 12 dan seterusnya. Tanmu 'inda as-sabi ar-raqbatu fil musyarakati wa ibda'ir wa ibda'ir wa ibda'il ara ya wal iqtirahati. Tanmu berkembang pada anak-anak kecil itu raqbah, keinginan, semangat fil musyarakah dalam ikut serta dan ibda ar-ra'i dan menyampaikan pendapat wal iqtirahat, saran ataupun usulan. Mulai semangat untuk ikut-ikutan dan juga ingin memberikan ide ataupun saran ataupun pikiran yang dia inginkan. Kama tujad indahu ad-dawafi'u limazidin minat tasa'ulat wal istibsarat.
Sebagaimana juga ada pada mereka, pada anak-anak ini, dawafi, faktor-faktor pendorong untuk menambah lebih dalam hal tasaulat, pertanyaan-pertanyaan, wal istibsarat, minta penjelasan dari orang tua atau pendidiknya. Sehingga banyak bertanya, banyak ingin tahu, ya. Bahkan mungkin juga kadang-kadang dia menyisihi pendapatnya sang pendidik, ya, untuk apa? Untuk menampakkan bahwa ia punya pendapat sendiri. Sudah mulai, Pak, mampu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka ke permukaan dalam bentuk kalimat dan kata-kata, dan juga pertanyaan dan minta penjelasan kepada para pendidiknya. Waqad yakunu ba'dul murabbin awqatuhum mustahimah. Dan kadang sebagian murabbi waktu mereka itu mustahimah, sangat sempit. Wa dhurufuhum la tasmah lahum. Dan kondisi mereka tidak memberikan apa, tasmah lahum, tidak bisa memberikan pada mereka kesempatan. Kondisinya itu tidak memungkinkan. Fayakunul hilu al-ashalu ladaihi ayyan 'azila 'ala at-tajawubi ma'asabi bihujjati an bihujjatin annahu mas'ulun wala waqta ladaihi lilbahthi fi mithli hadhihi al-umur. Kadang-kadang, ya, solusi termudahnya pada pendidik ini adalah meninggalkan tajawub, tidak meninggalkan respon atas pertanyaan dan juga istibsarnya mereka, nah, dengan hujah, dengan dalih dia sangat sibuk, tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Aw ma yadhhar ala hadhihi al-muqtarahat min sathiyatin wa adam ihtimalin wa nahwi dhalika, atau tidak punya waktu, ya, untuk melihat apa yang nampak pada usulan ataupun gagasan, ya, yang wasathiyah, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka menyampaikan usulan yang sebetulnya juga enggak baik tapi perlu direspon dan tidak sempurna tentunya, dan yang lain-lainnya. Jadi kita anggap itu, alah, kamu ini tahu apa, ya, ide kamu terlalu rendah, terlalu jelek, dan lain sebagainya. Hada minal akhta al-kabirah, ini termasuk kesalahan yang besar. Artinya ketika orang tua atau pendidik atau guru, ya, melihat anak-anak itu mulai berkembang pertanyaannya, ya, walaupun mungkin juga enggak mutu, ya, bahkan mungkin juga membuat susah orang tuanya, ya. Pertanyaannya kadang-kadang menyusahkan, ya. Seperti misalnya pertanyaan, Allah itu besar kayak apa sih? Allah itu besar kayak apa? Gitu. Orang itu bingung juga jawabnya, ya. Maka orang tua akhirnya, Pak, pengen, udah, saya sibuk, tanya sama yang lain aja, dan lain sebagainya, ya. Tidak benar. Kenapa? Fa inna as-sabiyya yanzuru ila murabbihi nadratan mamlu'atan bitaqdir. Karena anak itu ketika tanya kepada murabbinya, melihat murabbinya itu, pendidiknya itu, dengan pandangan yang penuh dengan penghormatan. Wa annahu huwal qadir 'ala an yahilla lahu hadhihi al-mu'talat. Dan ia meyakini bahwasanya pendidik itu atau orang tua itu adalah orang yang mampu untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak yang membuat dia susah ini. Fa idza saddahu an dhalika, kalau sang orang tua itu, pendidik itu, menghalanginya dari hal tersebut, la ja'a ila ghairihi, maka dia akan mencari orang lain. Yabhathu indahu, mencari pada orang lain, malam yajidhu inda murabbi, yang tidak dapatkan pada orang tua atau pendidik atau gurunya tersebut, sehingga akan apa, mengurangi rasa cintanya, rasa kagumnya kepada orang tua tersebut.
Nah, ketika anak sudah tidak ada rasa cintanya kurang, rasa kagumnya kurang, tidak butuh orang tuanya, maka dia akan bersikap kurang ajar pada orang tuanya. Dia remeh orang tuanya. Sehingga Tuhan mengatakan mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak diharapkan dari sang anak tersebut. Karena itu biasanya perbuat karena rasa kagumnya, rasa hormatnya kepada orang tua tersebut. Idafat ila ma yatartab ala dhalika min qati'ati fikriyah. Ditambah lagi dengan efek dari hal itu dengan apa? Adanya qati'atu fikriyah, ya. Memutus pemikirannya, memutus daya pikirnya dia, ya. Yang harus berkembang menjadi apa? Terputus di sana. Aw dha'fit tawasul fikri baina sabbi wa baina rabbihi. At lemahnya hubungan pikiran antara sabi anak kecil dengan pendidiknya, akan muncul lemahnya hubungan komunikasi yang bersifat fikri, ya, antara anak dengan orang tua atau dengan pendidiknya. Lihat bagaimana kelihatan bagaimana pentingnya hal ini. Maka kata beliau, bal yambaghi 'alal murabbi ayattasi'a sadruhu lidzalika. Maka seyogianya bagi orang tua atau pendidik untuk lapang dada dalam hal ini. Berlapang dada, diajak untuk menjawab dan juga mengajak dia untuk berpikir agar apa yang menjadi masalahnya bisa diselesaikan di saat itu. Nah, itu butuh waktu. Wa ayyuksa nafsahu qasran ala tawfir waqtin min awqatihi yulabbi fihi hadhihi ihtiyajat. Dan ia harus memotong, ya, harus apa? Mengkang dirinya. Mengkang apa? Dirinya dengan apa? Untuk meluangkan waktu. Untuk meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Ya, ada di sana tawfir hajiat, ya. Tawfir hajiat. Ini tanggung jawab orang tua adalah menyiapkan kebutuhan ada tersebut. Kebutuhan banyak, kebutuhan hayatiyah, kebutuhan kehidupan apa? Kebutuhan fikriyah, kebutuhan nafsiyah, ya. Kebutuhan tarbiyah. Ini harus disiapkan orang tua untuk anak-anak tersebut sehingga berkembang juga kebutuhan bina saksiyah, ya, kebutuhan membangun kebajikan anak tersebut, tanggung jawabnya orang tua kepada sang anak, bukan hanya sekedar kebutuhan hayatiyahnya saja, kebutuhan hidupnya yang dipenuhi, makan, minum, pakaian, namun juga kebutuhan jiwanya, kebutuhan pikirannya, kebutuhan rohaninya, kebutuhan juga bina saksiahnya, membangun keperbajakan anak tersebut itu harus dipenuhi oleh orang tua. Maka dia harus mengekang dirinya untuk menyiapkan atau menyediakan waktu, ya, yang bisa menyambut kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Idhi aula min kathirim mimma yadhunnu minal umur. Karena dia lebih penting dari banyak hal-hal yang disangka orang-orang yang ada. Artinya, apakah bekerja itu kalau 5 jam hasilnya lebih banyak daripada 2 jam? Tidak juga. Berapa banyak orang yang bekerja sebentar, uangnya banyak. Ada yang kerjanya pagi siang malam, uang juga segitu, gitu aja. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita bekerja keras, ya, menghabiskan waktu kita dan tidak tahu dengan kebutuhan akhirnya di rumah kita. Ini banyak yang keliru di kalangan kita. Menganggap rezeki itu adalah dengan banyaknya uang. Padahal rezeki itu
yang dinikmati, yang dinikmati, ya, sehingga jangan sampai kewajiban ini dikalahkan hanya karena apa? Karena kegiatan yang ada di luaran yang membuat orang tua itu tersibukkan dan kehilangan waktu bersama anak-anaknya. Wala yasta'jil bal yasma'u minhu wa yusghi ilaihi. Jangan buru-buru, bahkan dengarkan dan perhatikan dia. Wa yunaqishuhu, dan mendebatnya. Fi ma yaqulu wa yuwaddihu lahu, mendebat yang sampaikannya apa begini dan begitu, kemudian juga menjelaskan kepada yang benar bagaimana. Ya nadzalika huwa tariqu bina'il insan alladhi yumkinu an yanfa nafsahu wa mustamahu wa dinu. Itulah, ya, jalan membangun kepribadian seorang yang mungkin nantinya bisa memberi manfaat untuk dirinya, untuk masyarakatnya, dan untuk agamanya. Kata beliau bahwa ketika anak saya demikian, maka orang tua harus siap-siap untuk berjalan dengannya, membangun komunikasi yang baik dengannya, sehingga nanti bisa apa? Bisa menjawab, ya, yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi, baik berupa hal-hal yang tidak jelas atau yang ia ingin ketahui lebih dari itu semuanya. Oleh karena itu, orang tua diminta untuk meluangkan waktunya dalam mendidik anak-anaknya dengan cara tadi, ya, membangun kepribadiannya menjadi orang yang bisa memberi manfaat untuk dirinya, masyarakat, dan juga agamanya tersebut. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah istikhdamu al-mustalahat syariah, menggunakan istilah-istilah syariah. Menggunakan apa? Istilah-istilah syariat. Kata beliau fil marhalah as-sabiqah, pada fase yang terdahulu, qad yakunu min al-maqbul ay yuqal tifli hadha amrun tayyib wa munasib. Pada marhalah sebelumnya, marhalah apa? Usia dini, ya. Seorang mungkin dapat diterima dengan mengatakan pada anak kecil itu, ini perkara baik dan pas. Lima huwa indal walidaini minal umuri al-marbubi fiha. Kama yukbal qawlu hadha aibun wa ma syabaha dhalika. Lima huwa marbubun anhu. Mengatakan kepada anak kecil itu, ini perkara bagus, perkara yang sesuai yang pas, pada hal-hal yang menurut orang tua itu termasuk perkara yang diinginkan orang tua. Yang diinginkan orang tua. Sebenarnya juga dikatakan ini aib, ini enggak bagus, ini jelek, dan lain sebagainya, pada hal-hal yang dibenci. Ini di usia apa? Dini cukup. Nah, itu aib, itu enggak bagus, itu jelek, ya. Itu dosa, itu perkara. Pokoknya hal-hal yang sederhana disampaikan pada mereka. Wa fi hadhihi wa mamma fi hadhihi al-marhala. Ada di marhala ini, marhala apa? Tamyiz, ya. Fa yanbaghi isti'mal al-mustalahat asy-syar'iyyah. Ya, fa innaha tu'ahhiluhu di marhalat rujulah. Maka kita di seyogianya sepatutnya untuk menggunakan istilah-istilah syariah. Karena dia akan memberikan kepada anak ini sebuah ta'hil, ya, sebuah persiapan, ya, untuk marhalah rujuliyah, pada marhalah baligh. Fayuqal hadha halalun wa hadha haramun, dhaka mustahabun wa dhaka makruhun wa hakadha. Mulai dikenakan apa? Dengan istilah syariat, ini haram, ya, ini halal, ini bagus, mustahab, ini makruh, ya. Disampaikan pada mereka ini wajib, ya, dan lain sebagainya. Kalau perlu ma'a dzikri ayatin aw haditsin yadlu 'ala dzalika. Kalau perlu nanti jelaskan juga hadis di sana, ayat atau hadis yang menunjukkan hal tersebut, misalnya daging babi haram,
sampaikan wala min khinzir fa innahu rizqun. Juga misalnya makan tangan kiri, sampaikan bahwa Nabi pernah menyapa pada anak kecil, jangan makan tangan kiri, ya, kul biyaminik fa inna syaitan ya kul bisimalihi, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, menyampaikan bahwa ada Nabi pernah menyampaikan makan dengan tangan kanan karena apa? Syaitan makan dengan tangan kiri. Mulai dipahamkan dalil, ya enggak, kenapa? Karena lirabti as-sabiyyi bisyari'ah, untuk menghubungkan anak-anak itu dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta takhrujul umuru min taqil adat wa mawadi'at mustama' wa tantaqil ila nitaqis syar'i. Dan agar hal-hal ini keluar dari zona adat dan kebiasaan masyarakat dan pindah kepada zona syar'i. Ya, litaktasiba qadraha wa makanataha, agar ia bisa mengambil atau mendapatkan qadraha, ukuran dan juga kedudukan daripada syariat tersebut. Wa hatta yakuna ta'zim li syar'illahi wa dinihi, agar juga dia bisa mengagungkan syariat Allah dan agamanya. Wa idatu sabi di marhalatul, dan persiapan anak untuk usia baligh. Hari kita gunakan hal-hal ini untuk membuat dia mulai persiapan untuk menghadapi usia baligh, sehingga tahu mana halal, mana haram. Dengan istilah halal haram, bukan bagus, tidak bagus. Ya, ini halal, ini haram. Haram jangan dimakan, jangan diambil. Ya. Bukan juga ketika anak itu mengambil barang kita di rumah, sampaikan bahwa mencuri hukumnya haram. Kalau mengambil, memberi tahu dulu, ya, minta izin dulu untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga ia akan bisa mengerti hukum mengambil harta orang lain dengan sembunyi. Sembunyi adalah mencuri, ya. Sehingga diberikan kepada mereka beberapa istilah-istilah syariat yang nanti bisa menyambung anak itu dengan syariat Islam yang mulia ini. Untuk persiapan menghadapi masa-masa baligh, di mana manusia sudah harus mendapatkan catatan amalan keburukan bila berbuat keburukan. Jadi penting untuk kita kenalkan beberapa istilah syariat yang ringan-ringan seperti ini, yang nanti bisa memberikan pada mereka apa namanya basic ataupun landasan yang kuat untuk mengenal hukum-hukum syariat. Termasuk juga sudah mulai kita kenalkan untuk mencintai yang Allah cintai. Tanam kepada mereka untuk mencintai yang Allah cintai. Karena masalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah ini, yang kata Nabi kita Muhammad SAW, inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Bahwa tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, lakin labudda minal hadar minal wuku'i fil kadibi ala Allahi wa rasulihi min qibal rabbi. Tapi harus hati-hati
dari terjerumus pada dusta atas nama Allah dan Rasulnya dari para pendidik orang tua ini. Biaya pula dengan mengatakan hada kada, ini demikian, walaysa kadzalika, dan bukan demikian. Wa inna ma yadfa'uhu ila dhalika ar-raghbatu fi iqbali sabi 'alayhi. Ya, tujuannya ataupun faktor pendorongnya adalah semangat agar para anak itu fokus padanya au hajazahu anhu, atau menghalangi dia au ayatakallama bighairi ilmi, atau ngomong tanpa ilmu. Artinya karena kita pengen memotivasi mereka, kita berikan hadis palsu misalnya, atau hal-hal yang tidak ada dalilnya, sehingga mereka akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan dosa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyampaikan hadis yang palsu hanya untuk mereka semangat, ya. Seperti misalnya buat hadis-hadis yang beragam untuk memotivasi anak supaya mau dengan kemauan orang tuanya. Misalnya ada yang membuat hadis, ya, siapa yang mencium tangan orang tuanya akan diampuni dosanya, misalnya. Maka dia akan cium tangan orang tuanya. Padahal tidak ada hadisnya, ya, tidak ada apa? Dalilnya, misalnya. Jangan sampai dari demikian. Demikian juga kata beliau yang ketiga daripada nasihatnya para ulama pada orang tua ketika anak-anak usia dan di sini. Kata beliau, minal umur al-muhimmah fi tarbiyat as-sabi ayat tadarraba ala ta'ammuli wa tadabburi wa ma'rifatil ilali wa asbabi hatta yaqudahu dhalika ilal ilmi sahih al-rasikh. Di antara perkara penting dalam pembinaan atau didikan anak-anak adalah melatih mereka untuk ta'ammul atau tadabbur, untuk melatih mereka memperhatikan dan mentadabburi, ya, menganalisa, mencari faedah-faedah daripada kejadian yang ada, dan juga ma'rifatul ilal, dan juga mengenal sebab-sebab, ya, hukum dan juga yang lainnya. Misalnya kecelakaan, disampaikan bahwa itu kecelakaan karena nyebrangnya itu enggak lihat kanan dan kiri, akhirnya kena tabrak lah kendaraan. Atau menyampaikan bahwa ini haram karena Allah mengharamkannya, narkoba itu haram karena mabukannya. Dan menyampaikan juga pada mereka ilah-ilah atau peralasan mengapa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan terasa pikirannya untuk menelaah, untuk menganalisa, untuk mengetahui sebab dan ilah hukum yang ada, sehingga pasti akan membawa anak ini pada ilmu yang sahih, yang rasih, yang ilmu yang sahih dan yang kuat. Fasabiyu yata'ammalu ma'al kauni min haulihi, ma'al kauni min haulihi, ya. Sabi itu akan berinteraksi dengan kaun, alam sekitarnya, alam apa? Sekitarnya. Ma'asyamsi, bersama apa? Matahari. Wa tulu'ihal mustamir min masyriqiha wa ghurubiha akhiran nahar. Dia tiap hari ketemu matahari terbit, matahari terbenam, setiap hari. Lakin qad la yaftinu, dan kadang-kadang ia tidak sadar, tidak sampai terbesit dalam benaknya, ya, di ayat tadabbar hadzal hadats hadza al hadats al azima, untuk tadabbur pada kejadian yang agung ini.
Matahari terbit jaga bahasa sederhana. Kayak kita yang sekarang, kalau kita matahari terbit apa? Kayaknya biasa-biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Padahal subhanallah sangat apa? Istimewa sekali. Terbit dari sebelah timur. Kok bisa? Ya. Enggak ada sebelah barat. Menunjukkan ada yang mengatur di sana. Faman alladhi yusayyiruha, siapa yang menggerakkannya? Wa kaifa tasiru, bagaimana dia bergerak ke atas, kemudian ke samping, utara dan atau selatan, sampai ke barat terbenam. Nah, itu banyak sekali ya faedah yang kita bisa berikan kepada anak dari perjanjian matahari ya terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat. Wa ayatu quwwatin talzam litasjiriha wa dhabtiha hadha dhabt al-'adib ya wa dhabtuha hadha dhabt al-'adib bihaitsu la yatakhallafu an sirriha abada. Apa kekuatan apa yang membuat ia itu akhirnya apa istiqomah talzam ya untuk bergerak atau untuk teratur dengan teratur yang sangat menakjubkan ini, di mana ia tidak pernah menyisihi jalannya selama lamanya. Matahari tidak akan terbit sebelah utara atau selatan, tetap sebelah timur, terus berjalan ke atas ya, sampai akhirnya tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Setiap hari begitu terus, ya. Sangat sabar untuk apa? Untuk memberi kehidupan pada manusia. Wa min aina ja'at al-hararah wa nur? Dari mana datangnya panas dan cahaya tersebut? Wa ghairu dhalika min al-umuri allati tahtaju ila tadabburin wa ta'amulin lil-iktishaf wa ma'rifat al-asya' wa ilaliha wal umur fi al-kaun al-kathira. Akhwati fillah, banyak pertanyaan seputar matahari ini. Dari mana datangnya panas dan cahaya ada ya dan lain-lain yang butuh untuk tadabbur, untuk analisa, ta'amul, meneliti atau menelaah, lil-iktisaf, untuk membongkar, untuk mencari apa? Mencari sesuatu ilmu ya dan mengenal sesuatu dan sebab-sebabnya. Macam pertanyaan misalnya, kenapa semakin tinggi ke atas semakin dingin ya? Orangnya tinggal di gunung dingin, yang di bawah apa? Lebih panas, padahal mataharinya mana yang lebih dekat dengan apa? Sumber cahaya gunung. Orang di atas gunung itu lebih dekat dengan matahari dibanding yang di bawah gunung, namun yang lebih panas sendiri yang di bawah. Tunjukkan bahwa cahaya matahari itu ditahan Allah dengan hawa yang dingin, semakin dekat matahari semakin dingin hawa yang menyelimutinya, terus sampai ke bawah baru hangatnya di bumi ini. Maka ketika lapisan yang ada di atas itu berkurang dinginnya, maka akan apa? Bertambah panas matahari di dunia ini. Semakin terpelihara ya lapisan yang ada di atas langit ya, maka semakin apa? Semakin sejuk ya, enak di dunia ini.
karena matahari tidak bisa bersinar terik dengan sebab adanya penghalang-penghalang yang mengurangi cahayanya sehingga sampai ke dalam posisi cahaya yang relatif nikmat dan tidak menyusahkan. Perkara pada kaun, pada apa namanya alam semesta kathiratun, banyak sekali, banyak sekali. Fafihil bihar, sana ada laut, laut itu ditambah air tidak apa, tidak tinggi-tinggi ya, segitu gitu aja. Pagi hari mulai surut, siang tambah surut, sore tambah banyak, ya, malam tambah naik lagi. Ini juga anhar, sungai. Wa fihi al-muhitat, dan lingkungan sekitarnya ada rumput-rumputan yang bergoyang, ya. Kemudian ada di sana hewan-hewan dan lain sebagainya. Wa fihi al-qamar, juga bulan, juga apa? Bulan. Wa fis sama'i al-marfu'ati bi ghairi amadin wa hakadha, dan juga ada sana as-sama', langit, ya, yang marfu'ah, yang tinggi, yang ada tanpa tiang dan yang lain-lainnya. Nah, fa ta'widu as-sabi 'ala an-nadhari fi tilka al-ashya' wa tadabburiha, ya, wal bahthi fi asbabiha wa hilaliha wal hikmati minha lahu ta'thirun 'azimun fi taqwini as-shakhsiyyati allati tastati'u an ta'kil al-umura 'ala wajhiha as-sahih. Dan membiasakan anak-anak untuk meneliti hal-hal ini, menganalisanya, membahas tentang sebab-sebabnya, ilah-ilahnya, dan hikmah-hikmahnya, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bentuk kepribadian yang nantinya mampu untuk memahami urusan secara benar. Wa tawassal min dzalika ila nata'ija fiha khair wal falah fi amri ad-din wa dunya. Dan akan bersambung itu, ya, menghasilkan akibat-akibat hasil-hasil yang baik, ya, dan juga falah, kesenangan, kebahagiaan di dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Jadi kita mengajak mereka untuk itu. Dan ini dipakai di Eropa, ya. Mereka itu mengajar anak dengan cara yang demikian. Misalnya diambil tikus, ya. Dilihat, inilah tikus matanya, badannya, kakinya, semuanya demikian. Dan juga dijelaskan, ya, tikus ini pintar. Ya, pintar enggak? Pintar, dia bisa buka apa? Tudung nasi. Ya. Dia pintar tapi licik. Ya. Nah, pintarnya ini karena enggak ada di sana agama, jadi apa? Merusak, jadi fasiqah. Nah, tikus ini apa? Fasiqah, merusak. Kenapa? Karena dia ini pintar. Ya. Pintar gimana? Pintar dia bisa lari, ya, ke tempat yang manusia nggak bisa menangkapnya. Kayak Tom and Jerry, ya, menang terus, ya. Susah untuk mukul apa tikus tersebut. Dipahamkan demikian sehingga pasti kalian memahami apa tikus adalah hewan yang pintar, yang cerdik, yang lain sebagainya. Padahal nggak demikian, ya. Mereka tidak mengajarkan apa tikus sebagai perusak. Merusak padi, merusak ini, merusak ini, merusak ini, sehingga apa? Sehingga dia fasakah. Yang Nabi itu membolehkan kita untuk membunuhnya di tanah suci atau tanah haram. Ini fa'rah, ya, sangat merusak dan berkembangnya cepat.
yang bisa mengalahkan bukan hanya kelinci. Anaknya kayak anak kelinci ini. Artinya apa? Buahnya. Nah, tikus pun sama. Sama-sama mudah beranak pina. Sehingga sekarang ada sebuah apa? Sebuah sayembara, sebuah tempat sekali makan nangkap tikus satu harganya 4.000 rupiah. Nah, dulu di sini juga yang sekarang ada yang membuat per tikus apa? 1.000 rupiah. Maka diambil yang dapatkan 100 dapat 100.000 rupiah. Jadi demikian, mereka juga ketika gajah di tapi kan gambar gajah. Mana belalainya, apa fungsi belalainya, semua dikasih tahu oleh gurunya. Sehingga anak itu memahami alam sekitarnya sebagai cara untuk mereka untuk mensyukuri siapakah yang menciptakan itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi melibatkannya dalam perkara-perkara agama dengan cara yang efektif seperti ini. Wahada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ya. Qad salaka hadha at-tariqa kama qassahu Allah 'alaina fi qawlihi falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi al-dhallin falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afala qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun. Ayat ini khanfidah menyampaikan tentang hujjahnya Ibrahim kepada kaumnya dengan dibuat bentuk seakan-akan Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Padahal sebetulnya Ibrahim lagi mengajak kaumnya berpikir. Ya, mengajak kaumnya berpikir untuk memilih Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zaman Nabi Ibrahim itu banyak kaum yang menyembah matahari, bulan dan bintang. Mereka menyembah sembahan yang di langit. Jadi di langit, ya, matahari, bulan, bintang yang disembah mereka. Maka Ibrahim ingin menghujahi mereka, ingin menyebut mereka, ya kan, mengambil apa? Cara seperti ini. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam hari itu datang, maka ia melihat bintang-bintang. Qal hadha rabbi inyalah Tuhanku. Falamma afala uqala yuhibbul afilin. Ketika bintangnya hilang, maka Ibrahim mengatakan ila uhibbul afilin. Saya tidak suka dengan yang hilang seperti ini. Ini bintang. Kemudian falamma ra'al qamar bazigha. Ketika melihat bulan, bazigan, muncul ke permukaan. Bintangnya apa? Kalangan bulan. Qala hadha rabbi. Ini adalah Rabbku. Falamma afala. Ketika subuh, hilanglah apa? Bulannya. Qala la illam yahdini rabbi la kunanna minal qawmi dhalin. Seandainya Allah tidak menunjuki aku hidayah, maka aku termasuk kaum yang dhalin. Wahai kaumku, ya enggak, kamu itu tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, falamma ra'asyamsa bazigha. Dan Tuhan kamu yang ketiga adalah matahari. Tanpa dia. Qala hadha rabbi hadha akbar. Ya. Lebih apa? Lebih besar. Ya. Menunjukkan bahwa orang itu semakin besar, semakin
disembah oleh orang-orang tersebut. Kata Ibrahim bahwa ini besar, ya, akbar. Falamma aflat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Dan ketika matahari pun terbit kemudian tenggelam habis, apa kata Ibrahim? Ya, ya qaumi ya inni bari'um mimma tusyrikun. Ya. Di sini kata Ibrahim mengajak kaumnya untuk tadabbur dan ta'ammul, untuk menelaah dan menganalisa, lihat bintang-bintang di langit yang kamu sembah, ya. Toh juga hilang juga, dan Tuhan tidak mungkin hilang. Lihat lagi bulan, itu bulan sama, ya, hilang juga. Maka Tuhan itu adalah zat yang tidak pernah hilang sama sekali, artinya ada dan terus ada dan senantiasa ada secara azali. Jadi jajak untuk menelaah, untuk menelaah menganalisa sesuatu. Terkadang kita ajak untuk berpikir bagaimana, ya, mendapatkan sebuah informasi yang benar dalam hal ini. Waqad yumkinu an yakuna tadabburu wa ta'ammulu fi kayfiyati amalin jihaz min al-azihati allati fil manzil. Mungkin juga kita ajak tadabbur, kita ajak ta'ammul, ya, kita ajak telaah, analisa tentang bagaimana bekerjanya satu jihaz, ya, satu peralatan yang ada di rumah yang mereka saksikan. Ya, contohnya listrik misalnya. Ya. Apa warnanya sih gitu? Warnanya kalau di lampu jadi putih. Kalau lampunya itu tidak putih, jadi apa? Redup. Ya enggak. Kalau masuk ke mikrofon jadi apa? Bersuara. Apa warnanya? Enggak tahu. Sampaikan bahwa tidak semua kita yakini benarnya itu ada bentuk nyatanya yang terlihat oleh kita. Jadi nanti dibuat apa? Beriman dengan yaumul akhir, beriman dengan hal-hal yang gaib yang tidak pernah dapat dicerna oleh akal manusia. وليس الهد في ذلك ايت توصل صبي الى معرفه الحقيقيات في ذلك. Bukan maksud tujuan adalah untuk mengantar anak kecil ini untuk mengenal hakikat dalam hal ini, ya, bukan jadi ahli di bidangnya, bukan. Innama ayya'mala fikrahu limuhawalatil wusul ila ba'd an-nata'ij min khilal muqaddimatil ma'lumatil mutalliqah bihadha al-jihad. Tapi untuk apa? Untuk mengolah atau menggerakkan akal pikirannya anak tersebut dalam rangka untuk mencapai sebagian buah, sebagian hasil yang dimulai daripada muqaddimah ma'lumah, ya, yaitu informasi yang jelas tentang apa alat tersebut. Aw ayuzawidu ayuzawidaha marbihi al-hadfal min dhalika tajriba sawi ala tafkir salim al-mutasalsal alladhi yastati' al-usul ila rata'id min khilali muqaddimatin ma'lumatin. Atau menambahi mereka kemampuan, ya, agar mereka bisa berlatih berfikir yang selamat dan musalsal urut, ya, yang mampu nantinya mendapatkan hasil dari itu semuanya. Jadi ternyata dibutuhkan apa? Kemampuan untuk kita, ya, mengajak mereka menganalisa, meneliti dan juga mengetahui sebab-sebab hukum yang ada tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada soal sebelum kita, ya? Ada pertanyaan?
Baik, jadi kita sampaikan tiga hal di sini. Yang pertama adalah tentang fenomena anak-anak yang sudah mulai umurnya 8, 9 tahun, 10 dan seterusnya, fenomena ingin ikut serta. Nah, kalau ibu bapaknya ngobrol, dia ingin ikut ngobrol di sana. Kalau apa ibunya bekerja, ingin apa? Ikut bantu di sana. Nah, kalau kita kan ketika anak bantu-bantu di dapur atau di mana, kita apa? Langsung marahi dia. Udah kamu mah hanya membuat apa? Membuat kotor dapur saja. Akhirnya anak itu tidak berkembang apa kemampuan. Kemampuannya karena ia ingin sekali agar ia bisa ikut serta dalam pekerjaan tersebut. Ajak dia untuk misalnya yang ringan-ringan, mengecekin kulit bawang putih atau yang lainnya, bisa nanti membuat ia senang ya, untuk bisa bersama orang tuanya di dapur, di kamar mandi dan di tempat-tempat lainnya. Maka orang tua pun harus punya waktu ketika mereka punya pertanyaan-pertanyaan dan rewel ya, banyak tanya ini juga bagus untuk anak-anak kita. Kita harus mampu untuk menjawabnya dengan baik. Kalau enggak tahu, ya disampaikan Allah alam bisawab. Nanti saya tanyakan kepada orang yang ahlinya untuk menjawab pertanyaan kamu tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengajak mereka untuk menggunakan istilah-istilah syariah, agar ia selalu ingat dengan Yang Maha Kuasa dan ingat dengan pendidikan agama yang harus mereka miliki ya, untuk kehidupan mereka ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah mengajak mereka untuk berlatih ta'amul, menelaah, juga meneliti, menganalisa banyak hal untuk mengembangkan kemampuan akalnya anak tersebut, sehingga dia akan lebih mudah untuk dewasa ketika anak yang tidak pernah mendapatkan tugas tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut. Demikian kisah Ibrahim sebagai contoh bahwa ia menghujahi kaumnya dengan kisah melihat bintang, bulan dan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Sampai di sini. Ada poin lagi sebetulnya yang menutup marhalah tamis ini. Ya, kita ambil ya. Kita baca yang terakhir ini supaya nanti besok kita tinggal bahas masalah yang sudah balik, yaitu al-istiqlaliyah wa damut taklid, merdeka dan tidak taklid. Kata beliau, abul umur allati qad yubtala biha sibyan wa khasatan qurba nihayati hadhihi al-marhalah ma yaqaw fihi al-kathirun min dha'fi al-shakhsiyati wa ihtizazati واختزازها وعدم الاعتزاز بالقيام الإسلامية. Di antara perkara yang menimpa anak-anak khususnya menjelang dekat dengan apa? Marhalah balik, artinya dekat dengan ujungnya marhalah ini ya, adalah yang terjadi pada banyak manusia, banyak orang berupa lemahnya kepribadian, wahtizaziha, dan goncangnya, tidak stabilnya, wal adam ri'tizaz, dan tidak ada rasa bangga dengan nilai-nilai Islam ya, nilai Islam. Wal'alla sabab fi dhalika, tampaknya sebabnya adalah an-nasabiyya fi hadhihi al-fatrah al-mushar ilaiha asbahat wasaitul ittisalat indahum katsiratun wa mutanawwi'atun.
ma baina qira'atun wa istimta'un. Adalah banyaknya ya sarana komunikasi ya, dan beragamnya sarana komunikasi yang ada antara membaca, mendengar, menyaksikan wahdikakan bersama khariji apa pergaulan dengan masyarakat di luar ya fayuqihuhum fi dhalika fi ma ta'thiriha jazib dan membuat mereka ya, ada dalam pengaruh zona pengaruh ha, yang sangat menarik ya mimma yadfa'u bihim fi nihaya ila taqlidil kufar wal fusaq wal majan ya yang membuat ia akhirnya terdorong untuk di akhirnya untuk mengikuti orang kafir, orang fusaq, orang majan ya, orang apa yang apa namanya suka dengan perkara-perkara yang saru ya, yang saru ya, artinya suka dengan apa hal-hal yang bersifat syahwat ya, melampaui batas. Wa fi lubsihim, wa fi tariqatil aklihim wa shurbihim, juga nyuruh mereka pada pakaian, cara makannya, cara minumnya, wa fi qisat ya, fi qasat su'urihim, fi hayatihim, pada potongan rambut mereka, pada bentuknya mereka, wa masyiatihim, dan gaya jalannya mereka. Ini terjadi khanfilah pada anak-anak remaja. Anak apa? Remaja yang mereka ini belum masih lemah kepribadiannya dan belum stabil emosinya dan tidak bangga dengan nilai-nilai Islam. Sebabnya kemungkinan adalah karena banyaknya media untuk berkomunikasi yang mempengaruhi mereka. Dari yang dibaca, didengarkan, disaksikan, kemudian juga adanya ihtikaf ya, interaksi yang kuat dengan masyarakat di luar yang ada. Sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya kena tarik, sehingga mencoba untuk membuat mereka taklid kufar. Contohnya misalnya ada paus darat. Paus apa? Darat ya. Ada paus laut, ada paus apa? Darat. Datang ke Indonesia itu media massa itu subhanallah mengeksposnya itu seakan-akan sesuatu yang paling besar di dunia datang ke Indonesia. Padahal kerajaannya cuma satu kota namanya Vatikan aja. Sehingga disambut dari mulai turun pesawat ya, sampai apa? Sampai pergi lagi. Cuman kalah dengan sambutan pada Raja Salman. Salman ketika ini saya itu disambut melebihi paus darat. Cuman sayangnya, ya, sayangnya kalau dia orang Islam jelas ya, dia sama-sama mukmin, dia jadi cinta karena Allah. Ya. Tapi pada paus ini cinta kenapa? Dunia. Sehingga orang-orang yang biasanya kalau sama kaum muslimin sama ahlus sunnah itu mengadakan radikul dikit-dikit radikal, dikit-dikit ini fundamentalis, dikit-dikit ini teroris dan macam-macamnya, ketika ketemu paus darat subhanallah ya. Saudara ya, melebihi seiman apa namanya sekupur ya, mencium tangannya, cium dahinya, seakan-akan dia adalah keberkahan yang tiada taranya, memuji-muji katanya tawadu rendah hati subhanallah, padahal masih charter pesawat ya enggak. Yang ulama-ulama yang datang ke Indonesia itu kadang-kadang hanya menggunakan apa
kelas ekonomi Garuda, gak ada yang muji-muji mereka. Ini adalah kesalahan. Kata-kata timbangan cinta dan bencinya bukan karena Allah, karena dunia. Maka subhanallah, saat ini sudah mulai hancur timbangan yang sebenarnya, sehingga akhirnya timbangnya terbalik. Yang mungkar jadi ma'ruf, yang mudi jadi mungkar. Inilah kata dunia aja. Hilangnya konsep cinta karena Allah dan benci karena Allah pada manusia, mereka berbuat apa? Memberikan loyalitas kepada selain mukminin, kepada musuh-musuh Allah, dan memberikan mu'adah, ya, permusuhan pada sesama hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Sehingga mereka meniru-niru pakaiannya, potongan rambutnya, dan lain sebagainya. Dan ini nampak pada anak kita. Mereka meniru potongan rambut apa? Artis Korea. Niru pada rambutnya pemain sepak bola. Itu yang jadi andalan mereka. Sehingga mereka menganggap itu yang terbaik. Dan ini subhanallah adalah tantangan yang cukup berat. Yang bukan hanya di rumah, sampai di pesantren pun jadi PR besar, ya, biar mereka tidak melihat dan tidak mau meniru perbuatan orang-orang kafir tersebut. Fayam bagi alam Rabbi, maka harusnya seorang pendidik, orang tua, ayatnya bahdi dalika, sadar akan hal tersebut. Wa ayahdirahu kullal hadab, dan juga untuk hati-hati, waspada dengan sebesar-besarnya. Fainal ummata la tamutu illa idza da'afat saksiyatu abna'iha wa faqadu i'tizazahum biturathihim wa dhabu fi ghairihim. Karena umat ini tidak akan hancur, tidak akan mati kecuali jika lemah kepribadian anak-anak mereka dan kehilangan kebanggaan dengan peninggalan nenek moyang mereka, lalu mereka itu tenggelam pada selain mereka. Walidzalika, karena itu, fa inna adana yahrisuna katsiran ala ayaj'alu min auladina suratan mukarratan min auladihim. Maka musuh-musuh kita itu sangat semangat sekali untuk menjadikan anak-anak kita itu sebagai gambaran yang berulang dari anak-anak mereka. Hanya pengennya anak muslim sama apa? Dengan anak mereka yang kafir. Wa akbahu syai'in min fi dzalika, dan yang paling jelek adalah ayyakunal murabbi alladhi yurja minhu haml aulad alal jadah wallazi yusa'idu 'ala at-taqridi wa 'ala istiqlaliyah. Lebih buruk lagi apabila pendidik orang tua itu yang diharapkan bisa membawa anaknya jadi tetap istiqomah 'alal jadah, dia yang membantu anak untuk taklid, ya, niru-niru penjajah dan tidak lagi merdeka. Wayad'u ilaih, ngajak mereka, imma biqaulihi dengan ucapannya, wa imma bifi'lan dengan perbuatannya. Waqad nahana dinuna an tasabbuh bighairina, dan agama kita telah melarang tasabbuh, menyerupai, taklid, ya. Artinya nyiruplek. Rambutnya dibuat 5 warna, maka jenggot dibuat 5 warna. Ada hijau, biru, ya. Kayak balon ada 5, ya. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang pirang, ada yang coklat, dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum.
siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia dari mereka. Karena tidak meniru mereka tanpa rasa kagum. Tanpa rasa apa? Kagum pada orang yang ditiru tersebut. Dan ini namanya memberikan loyalitas kepada selain mukminin. Maka man tasabbaqa minhum. Wa kataba Umar. Umar menulis surat ila Utbah bin Farqat, kepada Utbah bin Farqat, gubernurnya beliau. Wa hum yujahiduna fi Azerbaijan, dan mereka itu berjihad di Azerbaijan, ya. Wa iyyakum wattana'um wa zayy ahli syirik. Hati-hati kalian dan tana'um, menikmati, ya. Artinya hidup dengan apa? Penuh kenikmatan, ya, bersenang-senang, ya. Bersenang-senang yang sekarang kita sedang apa? Kejar-kejar, ya. Insya Allah, wa iyyakum wattana'um. Kita pengennya apa? Tidur ruangan ada AC-nya. Kasurnya itu 25 cm tebalnya, ya, makanya anak mengatakan di pondok capek. Kenapa? Kasurnya cuma 5 cm, ya. Di rumah 25 cm. Maka mereka enggak betah di pesantren. Betah di mana? Di rumahnya, ya. Kemudian kata beliau, wazai ahli syirki, dan pakaian ahli syirki. Kenapa? Karena memang berbeda, ada pengaruhnya. Seorang itu ketika menggunakan pakaian tentara, maka akan tampak pengen apa? Gagah kayak tentara. Pada antum, ya, anak antum kecil kasih pakaian polisi. Apa kata dia? Ada kebanggaan jadi polisi. Ketika dipakaikan pakaian tentara, pengen jadi tentara, kagum dengan apa? Tentara. Pakai pakaian ulama, akan senang dengan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wa min taqlid al-qabih, di antara bentuk taklid yang jelek, ayuqal sabi al-binta, anak laki-laki meniru-niru anak perempuan. Wa antuqallid al-bintu al-sabiyya, laki-laki perempuan mah menyerupai laki, apa namanya, tomboy, ya, adalah tomboy. Jadi anak perempuan pengen kayak anak laki. Ini perkara yang tidak baik. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anha anhumma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina binarrijal bin nisa wal mutasabbihat min an-nisa birrijal. Rasulullah melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau perempuan kayak laki-laki namanya tomboy. Kalau laki-laki kayak perempuan namanya banci. Banci namanya. Laki-laki kayak perempuan namanya banci atau bencong, ya. Kalau perempuan kayak laki-laki namanya tomboy. Baik. Wal mutasabbih min ar-rijal bin nisa' yutlaq 'alaihi muhannath. Laki-laki yang menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan dinamakan apa? Muhannath, banci atau bencong. Wal mutasabbihat min an-nisa' bir-rijal yutlaq 'alaihi al-mutarajjilah. Laki-laki perempuan yang menyerupai laki namanya apa? Dinamakan juga tomboy. Fayam bagi alal murabbi ayuqidha fi nafsi sabi syu'urahu bidatihi. Maka pendidik orang tua harus membangunkan pada jiwa anak itu perasaannya bidatihi, perasaan bangga dengan apa? Dirinya. Wa annahu rajul, bahwa dia laki-laki. Wa annahu insan muslim, dan dia adalah manusia muslim. Dibuat mereka bangga
dibangunkan kembali semangatnya untuk bangga dengan perasaan sebagai laki-laki dan apa? Dan sebagai seorang muslim. Wa al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada mengalahkannya. Wa anal muslima qudwatun lil bashari kulliha. Dan muslim itu adalah contoh bagi manusia semuanya. Wa huwa afdalu min kulli man laysa muslim ayyan makana. Dan dia itu lebih utama dari semua orang yang tidak muslim walaupun bagaimana keadaannya. Wa yathiru fi nafsihi hamiyatu dunyaha, dan membangkitkan ya, pada dirinya gengsi untuk agamanya. Id kaifa yakun ahfad Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khalid wa Abi Ubaidah wa Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in muqallidin haula'il kufar. Bagaimana mungkin, ingatkan bagaimana ya anak turun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Abu Ubaidah, Sa'd bin Waqqas ya, itu kok nyontohnya, nirunya kepada kaum kafir. Wa yaqbah lahum dzalika ghairul qubh. Dan itu adalah jelek, sangat jelek sekali. Wa yudzakkiru lahum, dan berusaha untuk mengingatkan mereka minan nusus, dari nas-nas aqwa wa aqwalin, dan perkataan ahli ilmi ma ya'lamu fi dzalika. Nyampaikan tentang bagaimana pendapat para ulama tentang hal itu dan sebagainya. Wa yubayyin lahum annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab. Jelaskan bahwasanya orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Faman ahabba qauman husyara ma'ahum. Barang siapa yang cinta dengan sebuah kaum akan di bangkitkan bersama mereka. Aman taba qauman faqalladahum faqad ahabba maslakahum alladhi qalladahum fihi. Dan siapa mengikuti sebuah kaum lalu meniru-niru mereka, maka telah mencintai jalannya mereka yang telah ditiru tersebut. Kama yubayyin lahum anna taqlida dha'fun fis shakhsiyah wa dha'fun fil aql wal fikri. Dan juga menjelaskan kepada mereka bahwasanya meniru-niru itu adalah lemah dalam kepribadian dan lemah dalam akal dan pikiran dia. Artinya orang yang suka niru itu kan lemah akalnya. Maka didapatkan para anak-anak kecil usia diri itu senangnya niru. Kenapa? Karena lemahnya kepribadian dan lemahnya akal mereka. Maka semua yang akan lemah itu mudah niru orang lain. Maka kita pahamkan semua bahwa kita tidak boleh meniru-niru adat-adat kebiasaan orang-orang kafir. Maka orang kafir berdiri, maka tangan kiri kita duduk dengan tangan kanan dan yang lainnya. Kita usahakan menanamkan kepada anak kita cinta kepada Islam dan cinta dengan semua yang ada kaitan dengan Islam. Jangan sampai kita kemudian apa? Membuat kita lalai dan membuat anak-anak kita semakin jauh daripada Islam dan semakin meniru orang-orang yang tidak soleh ini, orang fasik dan kafir ini dalam semua sikap dan tingkah lakunya. Demikian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ada soal sebelum kita tutup? Jadi di masa-masa remaja ini adalah masa-masa di mana kita harus menanamkan pada anak kita kemerdekaan. Merdeka kita jangan niru orang lain. Kita punya agama. Ya, punya apa? Agama yang harus di... Makanya kalau perlu anak-anak itu diajari pakaian-pakaian Islam. Kayak sarung, ya. Kayak apa lagi? Tanda komprang, ya. Baju koko. Ya. Sehingga mereka lebih bangga dengan Islam daripada dengan non-Islam. Diusahakan untuk itu semua. Ya. Jangan sampai kita malah membuat mereka mudah untuk meniru
orang-orang kafir. Nah, itu subhanallah berbahaya bagi kepribadian, bagi akal dan pikiran mereka. Karena anak yang suka nyiru itu biasanya bang, lemah akalnya, lemah pikirannya dan lemah kepribadiannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Subhanaka Allahumma bihamdika subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan depan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan marhalah bulu al-hulum, ya. Marhalah apa? Masa-masa baligh, ya, pada anak-anak kita insyaallah ta'ala. Dan dia pembahasan yang terakhir pada fasal yang ketiga, tentang apa? Tentang marhalah buluh dan al-hulul. Mudah-mudahan bisa jadi bagian daripada pengetahuan kita dalam anak kita di akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.